kabinetnya dibongkar jadi apartemen. Dato Ibrahim kuburannya diangkat jadi apartemen. Ini Sembilan Naga udah ngincer nih, kalau menjadi kawasan bisnis bisa digusur kita semuanya. Harga bagus 100 juta per meter, 150 juta bisa dibeli. Tapi sejarah Condetnya nggak ada. Yang saya kecewanya lagi pembahasan RDTR kawasan Setu Babakan malah yang dimasukin, ya nggak ada sejarahnya. Condet ada sejarahnya nggak dimasukin. Jadi kalau mau nyetop festival Condet, kalau mau melarang festival Condet, Condetnya dulu nasibnya dibenain. Jadi alat bargaining kita sama Pemda DKI. Kalau Pemda DKI mau masukin Condet menjadi kawasan cagar budaya, kita stop festival Condet. Itu bang, kita bergeningin sama Pemda DKI. Jadi saya udah ketemu Citata, saya udah ketemu Dinas Kebudayaan. Nggak ada upaya bang sama sekali dimasukinnya cagar budaya Condet. Yuk bang, sama-sama kita bangun nih kebersamaan kita di sini. Kalau Condet mau didengar sama orang-orang, kita harus kompak. Kuncinya satu, kompak. Benar sih, abang-abang punya niatan mau bikin acara, ya silakan. Tapi kalau kita kompak, si A bikin acara, yuk kita dilibetin rame-rame nih kayak begini nih. Bikin acara, yuk kita undang semua, kita datang. Kekuatan kita, kekompakan Condet itu hebat. Tapi saya akuin, dari dulu orang tua kita emang gak kompak. Sampai kita lagi, kita generasinya. Nah, dalam sekarang ini, yuk sama-sama. Kami bukan melawan pemerintah. Kami bukan menjadi provokator. Kami menuntut hak kami orang Condet. Karena Condet berantakan gini, ada sistem yang salah. Produk hukum yang ada SK-SKI tersebut adalah produk hukum. Kalau Pemda DKI mengesahkan tanda tangan RDTR buat 50 tahun ke depan, kita akan gugat. Setuju gak kita gugat? Kita gugat melalui petun. Jadi gak sembarangan SKI itu menkuarin. Kita dingeneng-nengin atau ngeneng-nengin. Di apa sih namanya? Kalau kata bahasa Indonesianya, digirang-girangin. Iwan dapat SK, orang Jodoh dapat SK. Tapi bang kenyataannya gak jalan. Yuk sama-sama kita melek buat ke depan Condet, abang-abang semuanya mohon izin Pak Camat bahwa kami kumpul di sini pengen sesuatu diperhatikan lagi orang Condet. Abang-abang semuanya, saya minta tanya jawab di sini buat festival Condet. Yuk kita bentuk siapa ketuanya. Kalau saya sih cuman guru-guruin dong nih, lu jangan tidur ayo nih. Condet lagi dijajah sama Belanda. Tapi kita juga ada Belanda hitam di dalam diri kita. Sama Belanda dalam diri kita adalah orang-orang yang kagak kompak. Condet kalau kompak pasti diperhatikan. Pak Sahrul tahu sendirilah, orang lama di Pemda DKI, Pak Lurah juga, Kelurahan Balikambang di sini juga tahu persis nasib Condet seperti apa ke depannya. Yuk abang-abang, dengan niat kita baik sini, melangkah baik di sini, mohon doanya. Mudah-mudahan festival Condet ini berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Kemarin saya ditelepon sama Kasudin Pariwisata. Bang, bagaimana di acara festival Condet sekalian peresmian Tugu Salak yang ada di depan PGC. Jadi ngeresmiin Tugu Salak, langsung ngeresmiin festival Condet gubernurnya. Kalau gubernur udah oke meresmikan di apa sih namanya, Tugu Salak. Dan ada usulan dari Dinas Pariwisata mengusulkan sekalian menghadiri atau meresmikan Festival Condet. Nah, di sini di mana bang Festival Condet? Ya kita di jalan raya pak. Kalau di lapangan, ya silakan, tapi bapak backup dong. Kalau di lapangan, sejauh mana keterlibatan Pemda DKI untuk mendukung Festival Condet? Oke, kita ada tawaran dua. Kalau disetujuin, kita iya. Kalau nggak disetujuin, ya udah kita bikin di Raya Condet.
Gitu aja, Bang. Sekedar masukan buat calon ketua Festival Condet. Yuk, sama-sama kita dukung siapapun yang menjadi ketua Festival Condet di sini. Mudah-mudahan kebersamaan, kesepakatan kita ini lebih mantap lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.